Yang pertama, saya ingin menyampaikan, mengingatkan, menyadarkan kembali kepada kita semuanya bahwa negara kita ini adalah negara besar. Indonesia adalah negara besar dengan penduduk sekarang terakhir data yang saya terima, penduduk kita 258 juta. Ini negara besar. Dengan Jumlah pulau yang kita miliki 17.000 pulau, tidak ada negara sebesar kita ini. Dengan keberagaman kita memiliki 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah. Ini yang selalu saya sampaikan di mana-mana. Setiap summit, setiap konferensi internasional, setiap bertemu dengan kepala negara, selalu saya sampaikan bertemu dengan, ini penting untuk kita semuanya, bertemu dengan Presiden Afghanistan, Dr. Asir Ghani, yang 23 tahun berada di pengasingan di luar negeri. Beliau baru balik setelah menjadi Presiden. Setelah saya sampaikan, Presiden Asir Ghani, Indonesia memiliki 17.000 pulau, 714 suku, 1.100 lebih bahasa lokal, beliau menyampaikan kepada saya, Presiden Jokowi, sebagai negara dengan penduduk muslim di dunia, saya titip pesan, negaramu ini negara yang sangat besar, bukan besar, sangat besar. Jumlah suku yang 714 itu bukan jumlah yang sedikit. Afghanistan itu hanya memiliki tujuh suku, tujuh suku kita, 714 suku. Beliau pesan wanti-wanti kepada saya, hati-hati Presiden -hati Jokowi mengelola keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman adat, istiadat, dan budaya yang ada di negaramu. Hati-hati. Itu tidak mudah, tidak gampang. Di Afghanistan dulu juga karena pertikaian dua suku, Kemudian yang satu membuat teman dari luar, yang satu membuat teman dari luar. Akhirnya terjadi perang. Sampai sekarang belum selesai. Dan bahkan terpecah menjadi 40 kelompok. Dan saat itu juga saya memberanikan diri untuk mengundang kelompok-kelompok yang ada di Afghanistan untuk datang di Indonesia untuk melihat Indonesia, keberagaman Indonesia, persatuan yang ada di Indonesia, ukhuwah islamiyah yang ada di Indonesia, ukhuwah watoniyah yang ada di Indonesia. Itu yang ingin kita tunjukkan. Insya Allah nanti pada akhir bulan ini, mungkin tanggal 20, ini akan datang kelompok besar dari Afghanistan untuk hadir di Indonesia untuk melihat kenapa kita ini rukun. Ini kita dilihat loh. Kenapa kita ini bisa bersatu? Apa sebabnya? Beliau-beliau ini mau melihat kita. Jadi kalau kita sendiri di dalam negeri, ini masih ada yang usrek. Usrek itu apa ya? Uh, gesekan. Nanti akan sangat menjadi lucu sekali, karena kita dilihat sekarang ini. Eropa melihat kita sekarang ini. Setelah banyak kegaduhan di mana-mana di seluruh dunia, kita ini dilihat. Ini jangan sampai kita dilihat dijadikan contoh, tapi di dalam negeri kita juga. Masih gaduh karena hal-hal yang sebetulnya sudah kita sepakati sejak awal, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, mengenai Perpu Ormas. Misalnya, negara ini sudah sepakat, para pendiri bangsa kita sudah sepakat bahwa negara ini adalah negara kesepakatan, negara yang berideologi Pancasila. kenapa keluar Perpu Ormas? Ya karena kalau ada yang anti ideologi negara ya. Ya kalau saya tegas-tegas saja -tegas dengan segala resiko yang harus saya terima. Sudah final. Sudah final, kesepakatan itu sudah final. Jadi, kalau ada yang masih anti Pancasila yang masih tidak setuju dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya maaf, undang-undang kita jelas sekali menyebutkan itu. Yang kedua, mengenai penguatan pembangunan karakter. Perpres itu kita keluarkan karena apa? Karena sekarang landscape interaksi sosial antar individu, antar masyarakat itu sudah sangat terbuka sekali. Kenapa pendidikan karakter kita nomor satukan? Kita takut nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya yang ada di negara kita Indonesia ini tergerus Gara-gara anak didik kita ini sekarang, yang mendidik bukan hanya guru, bukan hanya orang tua, tetapi media sosial ikut mendidik mereka. Berbahaya sekali kalau anak-anak tidak kita berikan sebuah penguatan karakter. Jangan hanya pandai matematika, jangan hanya pandai masalah teknologi, jangan hanya pandai masalah fisika dan biologi, tetapi mereka tidak memiliki karakter yang mempunyai nilai-nilai agama dan budaya yang baik, percuma enggak ada artinya. Dan Alhamdulillah pada saat kita mengundang seluruh ormas-ormas Islam semuanya memberikan dukungan penuh pada perpres penguatan karakter yang kita keluarkan. Ini sebuah hal yang patut kita syukuri saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya buka muktamar pimpinan Al-Isat, Al-Islamiyah, di Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.